There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Share lagi aktivitas aku ya. Ini tuh diawali dengan aku beresin mainannya anak aku, karena ini tuh udah sore ya teman-teman. Jadi ini tuh aku udah mandi gitu, karena tadi tuh gerah banget. Jadi aku tuh mandinya gasik ya, 3:30. Aku udah mandi, dan berhubung Fia itu tidur, jadi aku langsung sat-sat bersihin mainannya Fia dan mau nyapu yang ada di ruang tamu. Tapi sebelumnya ini aku mau bersihin dulu ya meja TV. Ini tuh udah lama banget teman-teman belum aku semprot pakai celing ya. Jadi debunya tuh kayak banyak banget gitu. Terus yang bagian belakang TV ini aku sulak-sulak aja, sama yang di bagian speaker, yang tempat speaker itu aku sulak-sulak aja, karena debunya tuh lumayan banget teman-teman. Karena kalau nggak setiap hari dibersihin itu memang debunya tuh kayak nempel banyak gitu loh teman-teman. Dan ini sekarang aku nyapu yang di area ruang TV. Terus untuk kantong baju itu tuh ada dua teman-teman, karena yang satu itu tak pakai buat naruh bonekanya Via ya, karena di lemari tuh udah nggak cukup mau dipakai buat naruh. Jadi aku taruh di situ aja, bisa dipakai juga buat pajangan gitu ya. Nah ini untuk kordanya aku tutup teman-teman, karena lumayan silau banget. Padahal ini tuh udah sore gitu ya, tapi cuacanya masya Allah panas banget. Jadi kalau nggak ditutup kordanya itu kayak silau gitu loh teman-teman. Dan ini aku lanjut aja nyapu yang di area kamar kedua. Tadi nggak aku videoin teman-teman, karena di kamar kedua tuh lampunya tuh kayak gelap gitu loh, kurang terang. Jadi kalau pas aku videoin tuh kayak kurang bagus hasilnya gitu. Nah ini aku lanjut aja, aku mau nata kursinya kembali, terus aku tata-tata aja di sebelah situ ya teman-teman, biar rap, kelihatan rapi gitu. Dan ini tuh maaf banget ya teman-teman, pas aku lagi voice over, Via kan nggak tidur ya, jadi dia tuh ngabul-abul mainan, jadi kayak ada bunyi kresek-kresek gitu. Soalnya kalau misalkan ya aku tuh voice over nunggu anak aku tidur, nanti tuh kayak jadwalnya tuh amburadul gitu loh teman-teman, kayak nggak teratur. Nah ini untuk kesetnya ini aku tata kembali ya biar rapi. Dan kebetulan aku tuh cuman baru ada punya satu ya teman-teman, jadi aku nggak ada gantinya. Dan untuk kordanya juga aku baru punya satu teman-teman, jadi memang aku rutin aja nyuci setiap seminggu sekali gitu teman-teman. Tapi nggak mesti juga seminggu itu aku cuci, kadang kalau udah kotor gitu, misal 3 hari kotor ya langsung aku cuci teman-teman, biar nanti itu kelihatan bersih aja. Dan ini aku lanjut untuk menata semua yang ada di tirisan yang tadi pagi tuh aku cuci, sorenya tuh aku baru sempat beresin teman-teman, karena tadi siang tuh aku sibuk banget, jadi biasanya aku beresin itu di sore hari. Nah selesai beresin yang ada di tirisan, kan ini udah kosong ya, udah nggak ada piring yang bersih, tadi udah aku masukin di lemari. Nah ini aku lanjut aja untuk nyuci teman-teman. Cucianku tuh nggak banyak, karena tadi siang itu cuman dipakai buat makan aku sama Via gitu ya, jadi cuman aku tuh nyuci piring sama dot aja.
Dan biasanya setelah aku mencuci indising wastafel ini, langsung aku goyak gosok-gosok sambil aku lap ya teman-teman, karena di situ tuh kalau nggak dilap nanti tuh kayak licin gitu ya, kena sabun. Dan lanjut, sekarang aku mau angkat jemuran gitu teman-teman, mau lepasin hanger. Dan ini tuh tadi pagi aku tuh nyuci spray teman-teman. Ini tuh spray aku warna Tosca ya, memang karena dulu itu sebelum aku renov rumah, di rumah aku tuh emang catnya tuh Tosca gitu teman-teman. Jadi aku untuk beli korden sama beli spray itu dulu aku nyesuain aja gitu teman-teman. Jadi kemarin habis aku pakai cuman kena pipisnya Via, jadi aku cuci, padahal kemarin itu baru diganti 2 hari. Tapi kalau udah kena pipis, baunya tuh masya Allah teman-teman, kayak nggak enak banget. Jadi aku tuh langsung garcep nyuci. Nah, selesai dari aku tadi lepasin hanger, sekarang aku mau nuangkan air yang dari tadi tuh aku udah ngerebus air gitu ya. Jadi rebusan air aku tuh udah mendidih dan sekarang aku masukkan aja di termos sama teko. Memang ya teman-teman, aku ini rebus airnya tuh sehari 2 kali karena memang di rumah aku tuh nggak ada galon teman-teman, jadi memang aku harus rebus air sehari 2 kali. Nah lanjut, aku gelar karpet karena habis ini aku mau lipat baju teman-teman yang tadi udah aku lepasin hangernya ya. Jadi aku sekarang mau lipat aja. Tadi memang aku nggak langsung lipat teman-teman karena aku nyelesain dulu urusan di dapur ya, kayak aku beresin piring dulu, terus aku nyuci dulu biar di dapur utuh udah bersih ya ketika di sore hari gitu. Nah biasanya aku lipat baju kayak gini tuh biasanya aku sore teman-teman. Sekarang tuh jarang banget aku tuh lipat baju pas siang hari ya, karena kalau siang hari itu kayaknya mager banget ya, apalagi anak itu tidur, mesti aku juga ikut tidur sebentar ya, walaupun hanya 10 menit itu benar-benar bisa menghilangkan capek teman-teman. Jadi terkadang kalau anak tidur itu aku juga langsung ikutan tidur ya, walaupun hanya 10 menit 20 menit gitu ya, nggak lama, karena kalau tidur lama-lama siang itu juga bikin pusing kalau menurut aku teman-teman. Dan ini aku masih lanjut aja lipat baju, aku emang sambil kipasan teman-teman. Dan aku tuh sukanya lipat baju di area ruang tamu ya, karena kalau di kamar tuh selain cahayanya gelap juga ini teman-teman sangat panas gitu ya, karena di kamar kan nggak ada kipas yang gede, kipasnya tuh cuman kecil gitu. Jadi aku sukanya tuh lipat baju di sini. Nah, kalau teman-teman gimana nih kalau lipat bajunya tuh terjadwal ataukah selonggarnya waktu teman-teman aja nih? Komen di bawah ya. Habis lipat baju biasanya aku langsung masukin di pos-pos lemarinya teman-teman. Nah selesai aku masukin di lemari, sekarang tadi kan aku mau tak sambil nyuci gitu teman-teman, jadi cucian aku tuh udah selesai gitu, udah selesai ngeringin. Jadi sekarang aku mau hangerin ya, hangerin di sini. Ini tuh sekitar jam 5:30 sore teman-teman, jadi udah mau maghrib gitu. Biasanya aku ini tuh baru selesai nyuci teman-teman. Ini tuh aku hangerin bajunya tuh sementara di sini ya. Jadi besok pas ada matahari di pagi hari, biasanya jam 8 itu aku ngeluarin baju ya. Biasanya udah panas gitu aku keluarin di luar. Jadi biar kering dan gak apek kayak gitu. Nah sekarang aku lanjut mau nata lap-lap ya. Ini tuh aku sambil masukin di lemari. Jadi tadi tuh lupa ya, tripodnya tuh gak aku geser. Jadi kayak gini penampakannya. Dan untuk lap-lap itu aku taruh di lemari sama di kolong dapur teman-teman. Yang lap-lap gede itu aku masukin di kolong dapur. Dan ini aku mau refill tisu teman-teman, karena tisunya tuh udah habis. Ini kan tempatnya tuh cuman kecil banget, jadi memang sering banget nge-refill gitu teman-teman. Soalnya itu harganya murah, jadi kemarin tuh aku beli wadah tisu itu sekalian aku beli sarung bantal sofa teman-teman. Dan habis ini aku lanjut mau beli sayur ya sama lauk mateng gitu ya di barat rumah aku. Jadi ini tuh aku jalan kaki aja. Nah ini aku udah sampai teman-teman, aku beli beberapa lauk dan sayuran. Dan untuk videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.